Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Kimia, yang saya hormati Bapak Pembina Ikatan Mahasiswa Pendidikan Kimia, yang saya hormati Kakak Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Kimia beserta jajarannya, yang saya hormati Kakak-kakak Senior Pendidikan Kimia, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, saya Magdalena Onya akan membawakan pidato yang bertema pentingnya pendidikan untuk masa depan. Pendidikan adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pendidikan bukanlah hanya proses pendidik mentransfer ilmu kepada peserta didik, melainkan pendidikan bertujuan untuk membina karakter, minat, dan bakat seseorang, sehingga mampu menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. Pendidikan sangatlah penting dalam suatu kehidupan bangsa, karena disitulah cita-cita dan masa depan generasi muda bangsa diwujudkan. Sayangnya, tak semua generasi muda saat ini yang memahami arti penting pendidikan. Banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh orang tua mereka untuk menuntut ilmu. Hadirin sekalian yang saya hormati, inilah kasus yang sering terjadi di tanah air kita. Masih banyak anak-anak muda di luar sana yang masih serius dengan pendidikannya. Mereka terpaksa untuk berhenti melanjutkan pendidikannya dikarenakan faktor ekonomi yang terbatas, sehingga banyak anak-anak muda yang putus sekolah. Dan masih banyak lagi saudara-saudari kita di daerah lain, mereka rela menyeberangi sungai, mendaki gunung, melewati hutan-hutan besar, bahkan mereka rela bertaruh nyawa demi menuntut ilmu. Karena mereka sadar dan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi masa depan mereka. Sementara itu, anak-anak yang telah diberikan kemudahan, fasilitas yang baik oleh orang tua mereka, tetapi mereka tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Karena setiap orang tua selalu menginginkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam mengenyam pendidikan. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggapai prestasi setinggi-tingginya. Hadirin sekalian yang saya hormati, dan kiranya pidato yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.